Halo guys, welcome back with me, by the game study Madazur Gaming. Hari ini kita bakalan main game baru yang namanya The Tower of Fate. Ya, jadi ini game baru. Itu gak salah satu bulan yang lalu kayaknya dibuat, saya juga gak tahu. Pokoknya dia masih 2020 dibuat dan diupdate mungkin kemarin. Saya gak bisa ya. Yuk. Oh, jadi nah, ya, langsung mati. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat koin saya ini yang di bawah kiri 360, dan caranya kalian agar naik level seperti saya, level 3 ya, yaitu kalian naik terus cari-cari koin sampai dapat, dan kalian bisa naik level seperti ini. Oke, bentar. Oke, jadi ini sudah mau asar, nanti saya sholat dulu baru saya akan lanjutin lagi buat videonya. Oke, nah jadi sini ada hati 2, jadi bisa kalian kena sekali itu hati kalian berkurang satu ya. Nah tuh kan, jadi nih kurang tuh setengah-setengah cuy. Jadi sebenarnya saya itu sudah buat videonya tadi, kita hapus pas saya mau buka, kita hapus, aneh kan, berhasil. Saya salah mencet dan akhirnya terhapus ya, buat video lagi deh. Jadi di sini kalian bisa lihat ini seperti kayak masih baru banget, soalnya di sini tuh kita tuh bisa kayak ngebug ya, ngebug anak bocah FF ya, yang kayak gitu dia ya, ngebug. Saya juga bocah FF. Oke, jadi di sini hobi-hobinya hard gitu banyak. Kita langsung aja pergi ke yang di bawah tadi. Nah, jadi di sini misalnya waktunya sudah mau habis, kalian bisa duduk-dudukan dulu di sini. Nah, ini ada kursi, kalian bisa duduk santai menunggu waktu yang luang. Nice. Dan ya, kita akan langsung aja masuk ke the flea market. Ya, ini dan the flea market. Nah, di sini kita bisa beli ini dan lain-lain. Ini seperti oh itu. Nah, oh di sini dia. Oke. Jadi uang saya masih ada 400 ini. Kalau kita mau beli efek itu purchase-nya itu 500 koin. Jadi saya punya 400. Jadi saya tidak bisa. Dan ya sudah. Sudah usah. Dan ya, kalau kalian dapat saya ini game baru, kalian bisa lihat sendiri. Bentar saya keluar dulu. Nice. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini kalian bisa lihat ada namanya create dan update. Ya, jadi di sini masih baru banget ya, saya lihat itu sepertinya masih baru. Jadi ya, kita scroll lagi ke atas. Nah, jadi namanya beta itu seperti Minecraft beta, tapi banyak sih beta itu. Ada yang beta itu hanya sebutan nama, ada yang berarti masih demo. Tahu demo? Belum full ya gamenya. Jadi ini beta The Tower of Fate. Ini yang like baru 62, yang dislike 30. Ayo dong di like dong, saya nggak bisa like karena emailnya. Oke, jadi sini ada grupnya, langsung aja kita buka grup tersebut. Oke, kita buka, skip dulu. Oke, jadi kita sudah masuk di apa, grup ya, grup ah. Jadi sini ada namanya Baby Hedgehog Studio. Gambarnya seperti ini dan member 52. Dia masih punya member 52 ya, daripada saya tidak punya grup sama sekali. Nah, jadi game yang tadi kita mainkan itu adalah game yang ini, yang main sekarang 9. Dan ini ada game untuk dia ngetes apakah kita bisa coba. Let's go. Oke, kita akan coba main The Tower of Fate tapi yang masih ngetes ya, dan hasilnya kalian bisa lihat sendiri. Bentar, nice. Tidak bisa. Mantap. Oke. Oke, guys, azan. Jadi saya sholat dulu ya. Oke, jadi saya sekarang sudah sholat dan ya. Di sini tadi kita lanjutin lagi sampai mana? Oh ya, sampai sini tadi ya. Jadi di sini tidak sholat. Tidak sholat. Aduh. Tidak bisa masuk, maksudnya saya tadi sholat ya. Di sini kita tidak bisa masuk, dan ya sudah, kita balik lagi ke gamenya yang tadi.
Dan ya, sambil saya bermain juga ya. Daripada cuma ngobrol aja. Lebih baik kita sambil main gitu kan? Ya, iya ya kan. Oke, jadi ini kelihatan enggak sih? Kelihatan ya. Saya takutnya kerendahan aja sih. Nah, nice ya. Oke, jadi segitu. Rusak lagi. Jadi kita akan masuk dulu ya guys. Udah 5 menit videonya. Skip. Oke guys, jadi di sini kita akan main lagi ya. Dan ya, saya juga mau bilang sebenarnya saya itu pengen live streaming kayak YouTuber lain, seperti live seperti live main-main game gitu. Cuman ini OBS-nya enggak bisa di-download dan saya itu pernah live streaming gak jelas. Apakah kalian sudah pernah menontonnya? Ya, saya pernah live streaming masih lihat muka gak jelas gitu ya. Cerita-cerita, tapi saya sudah hapus karena saya malu. Ya, malu. Oke, jadi mungkin nanti kalian bisa komen sendiri di kolom komentar kita akan main apa lagi di next videonya. Dan saya mau bilang sih, sebenarnya saya pengen main Among Us. Apakah kalian juga mau saya bermain Among Us? Karena Among Us itu adalah game terviral maksudnya ya. Jadi ini viral, apa itu tadi? Nyamuk. Oke, jadi ini game viral banget ya. Jadi nanti yes. Jadi ya nanti saya akan buat aja videonya mungkin. Jadi ini masih kelihatan banget ya, kalau masih baru. Dan di sini saya nggak jago-jago amat. Dikit lagi kita mau level 3 tuh. Kalian bisa lihat XP-nya 225. Ih, kok nembus ya? Oke, ayo. Nah, dan nanti bisa komen sendiri ya. Jadi pilih main apa, main game Torovel Roblox atau Among Us asli, guys. Set. Oh ya, saya nanti akan janji buat video main Among Us Part 2 Roblox ya, Among Us Roblox. Jadi mulu ya saya ngomong aja. Dan nanti kita akan lanjutin lagi bermain game itu bersama adik saya sendiri. Saya di HP, dia di laptop. Oke, kita skip. Oke nih guys, mungkin sampai sini saja. Dan jangan lupa di subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian yang ada di bumi ya guys. Subscribe sekarang juga. Dan thanks for watching buat kalian teman-teman yang sudah mampir ke channel ini untuk menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. See you next time. Bye-bye.